Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Selamat sore dimanapun Anda berada. Oke, langsung saja guys. Kali ini saya akan mereview yaitu timun dari Timur Tengah, yaitu timun. Saya kurang paham, ini milik teman saya. Oke, sini saya sudah berada di tempat rekan saya. Saya akan menjelaskan yaitu fungsi timun pokoknya. Ini timun darah rendah, khusus darah rendah ya teman-teman. Belum tahu nama latinnya atau orang menyebutnya. Mungkin ada yang tahu timun apa? Bukan timun suri. Ini bukan timun suri, ini langsung dari Arab. Ini biasanya buat obat herbal. Bukan dari Arab, di Pecikalan, orang Pecikalan. Iya bener yo. Ini dibawa oleh rekan saya yaitu dari Arab. Ini fungsinya katanya menurut rekan saya buat darah rendah, darah tinggi. Ini salah satu jenisnya. Kecil, unik. Pol terbesar segitu. Ini teman-teman ukuran yang paling besar. Oke, saya akan coba teman-teman. Rasanya enak sekali. Ya boleh ke, bisa ditambahin atau dijelaskan. Mas, gampang ya. Fungsinya. Yang jelas untuk menambah darah rendah cepat ya. Darah rendah itu bisa pagi 4 sore 4, insya Allah ya menjadi berkah barokah buat timun ini. Ya silakan yang mau butuh, silakan hubungi channel ini saja ya. Ketik gue spasi tatang. Begitu informasinya lur ya. Insya Allah kita bisa membantu, kita sebatas manusia hanya bisa tolong menolong, kita manusia sebatas menjadi seduluran lur ya. Orang neko-neko nek kaki netah, gue sedulur nok cukup neng alam dunia. Begitu lur. Ya mungkin itulah penjelasan dari rekan saya. Intinya timun ini di Indonesia masih sangat jarang sekali ya. Dan baru pertama kali saya ya, tapi jarang. Baru pertama kali saya menjumpai. Mungkin ada tapi sangat jarang, karena ini bibitnya bukan dari Indonesia sendiri, bahan dari impor, yaitu dari daerah Madinah atau Arab. Oke, terima kasih banyak dengan video-video saya yang baru saja bergabung. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.